kita anak muda rasa uniform nih ketinggalan zaman kak, kurang fashionable gitu. Hai semuanya, balik lagi sama gue James di YouTube channel Orang Muda BK. Kita bakal ngobrol saat ini nih di segmen ngobrol dengan anak muda bareng Kak Harif Mukti. Halo guys, how are you? Kakak, apa? Kok kita di pantai sih kak? Kok kita di pantai? Ganti. Bruh. Lah di gunung? Di gunung jangan lah. Ganti lah kak, katanya nanti. Masuk angin nanti. Bruh. Aduh. Gak di sini juga dong kak? Jangan. Masa di kalian ganti yang lebih suasana lebih nyaman. Oke. Nah ini dia. Ayo kita pulang. Nah, jadi hari ini kak, kita bakal ngomongin tentang uniform. Wow, uniform. Agak berat atau gimana? Ini sebuah pembahasan yang sangat menyenangkan. Ya. Jadi langsung simpel-simpel dulu aja kak. Oke, okay, yang jadi, dulu ya. Kapan pertama kali kakak pakai uniform? Terus alasannya apa sih mau pakai uniform itu? Oh, jadi pertama saya pakai uniform itu tahun 2000 ya. Udah tua kak? Udah lama ya. Jadi sekitar 20 tahun lalu saya ditabiskan di Korps 2 Palu. Dan saya setia menggunakan uniform sampai saat ini ya. Itu tahan dulu saya. Nah, kenapa saya pakai uniform waktu itu? Karena saya ditabiskan menjadi prajurit ya. Sebelum tahun 2000, saya sudah melayani di Korps sebagai pembantu guru sekolah minggu dan juga ikut-ikut GPS. Nah, ada kerinduan dalam hati saya untuk melayani lebih lagi gitu. Terlibat lebih jauh lagi dalam pelayanan, lebih aktif lagi. Karena itu, saya mau ditabiskan menjadi prajurit ya. Nah, dengan cerita kakak, aku penasaran sih, kak. Uniform yang kita pakai semua sekarang nih kak. Iya, kecuali yang itu. Kecuali yang ini. Yang kita pakai semua sekarang, siapa sih yang pertama punya idenya kak? Pelopor idenya itu kak? Oh ya, baik. Kamu tahu pendiri Balat Selamatan ya? Oh, si William Booth yang pelopornya maksudnya? Bukan. Jadi ketika okay. William Booth dan Catherine Booth mengubah nama The Christian Mission menjadi The Salvation Army pada tahun 1878, mereka belum memperkenalkan uniform ya sebagai ciri khas Bala Keselamatan. Tetapi pada saat kongres di tahun yang sama, tahun 1878, ada seorang kapten pertama Bala Keselamatan yang bernama Elia Chapman, dan dia ketika di kongres itu berseru bahwa Tuhan memberkati para kapten dalam Bala Keselamatan, dan mulai hari ini saya akan menggunakan uniform sebagai bentuk kesungguhan hati saya untuk berperang melawan dosa dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan sejak saat itu, banyak warga Balai Keselamatan yang menggunakan uniform dengan versi mereka masing-masing gitu ya. Jadi ada yang menggunakan topi militer, ada yang menggunakan topi pelaut, ada yang menggunakan baju tentara ya. Jadi masing-masing menggunakan uniform dengan versi mereka sendiri gitu. Tetapi beberapa tahun kemudian baru akhirnya pimpinan mengeluarkan official uniform atau uniform yang resmi yang digunakan gitu oleh ya. Semuanya. Nah, jadi dari yang kakak bahas terakhir tuh kayak pakai uniform, pakai tentara, yeah. Militer, bisa dibilang kalau orang dulu tuh pakai uniform pengen kelihatan kayak militer gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kapten Elia tadi bahwa mereka menggunakan uniform itu untuk menunjukkan kesungguhan hati mereka untuk melayani Tuhan dan menyerahkan hidup mereka untuk menolong orang lain. Jadi mereka menjadikan diri mereka sebagai prajurit Kristus atau tentara Kristus supaya mereka betul-betul dapat fokus untuk melayani Tuhan. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Paulus katakan, turutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya. Dengan demikian dia menjadi berkenan kepada komandannya. Jadi Elijah Chapman dan prajurit-prajurit waktu itu menjadikan diri mereka prajurit menggunakan uniform sebagai bentuk bahwa mereka mau fokus untuk benar-benar melayani Tuhan dan bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dan kamu perlu tahu juga bahwa pada saat itu Bala Keselamatan itu atau William Booth juga melayani berbagai macam lapisan masyarakat ya, dari orang-orang yang paling miskin, orang yang tersingkirkan ya, sampai orang yang mapan ya. Jadi bukan hanya yang susah saja yang dilayani, tetapi ada orang mapan yang ingin bergabung karena mereka ingin membantu Bala Keselamatan, memberikan donasi dan ingin bergabung bersama-sama William Booth karena mereka melihat visi William Booth untuk memajukan kotanya seperti itu. Jadi bisa dibilang William Booth dan Bala Keselamatan pada waktu itu menggunakan uniform itu sebagai sarana ya guys, sebagai sarana
equality, sebagai kesetaraan semuanya, biar yang di atas nggak merasa pamer-pamer sama yang di bawah, dan yang di bawah tuh nggak minder sama yang di atas. Jadi uniform juga digunakan seperti kamu bilang tadi untuk kesamaan gitu ya. Jadi orang yang tidak punya banyak uang, tidak punya banyak harta, orang yang susah tidak malu ke gereja, ke persekutuan, karena mereka menggunakan baju yang sama dengan orang yang mapan. Dan orang yang mapan juga menyangkal diri, tidak memamerkan apa yang dia miliki, tidak seperti peragaan busana gitu ya, fashion show gitu ya, tetapi menjadi sama dengan orang yang di bawahnya statusnya. Jadi kesamaan dalam menggunakan uniform di dalam gereja ini menunjukkan juga kepada kita bahwa kita semua kaya dan miskin, tingkat sosial yang berbeda-beda, itu semua sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Dan kalau ngomongin keuntungan nih, salah satu keuntungan yang aku rasain, Kak, jadi setiap minggu kita nggak usah mikirin mau pakai baju apa, Kak. Oh, jadi jadi tiap minggu kamu nggak terlalu pusing ya? Jadi misalkan minggu ini pakai baju ini, nanti minggu depan pakai baju apa ya? Minggu depan pakai baju apa? Jadi kita kan udah mikir, oh pakai uniform terus sendiri. Kan gak enak kalau udah pakai baju meja kotak-kotak hari ini. Minggu depan pakai itu lagi. Takut ditegur, gak? Gak enak gitu. Tapi kalau uniform kan, yang penting dicuci gitu. Jadi minggu udah dipakai, minggu depan pakai lagi, tapi udah dicuci. Nah, selain kegunaan yang kakak sudah sebutkan tadi, jadi menggunakan uniform juga waktu itu sebagai identitas diri begitu. Karena William Booth dan Balak Selamatan memang melayani banyak orang ya di kota London waktu itu, sehingga orang butuh identitas, orang butuh apa yang membedakan, apa yang membedakan antara Balak Selamatan dengan orang yang mereka layani ya. Jadi kalau mereka butuh bantuan, mereka butuh pertolongan, mereka kan mencari orang yang menggunakan uniform untuk mereka minta bantuan. Nah, ini ada kesaksian juga dari seorang opsir yang merasakan manfaat uniform. Iya, jadi pada suatu hari dia ceritakan bahwa dia ada di satu area publik dan ada banyak orang di situ, dan ada seorang laki-laki yang datang kepada dia untuk meminta supaya opsir ini mendoakan laki-laki tersebut ya. Dan opsir ini tanya apa yang bisa didoakan, dan laki itu katakan bahwa istrinya sedang sakit keras di rumah dan dia butuh pertolongan gitu. Dan kemudian opsi ini mendoakan bapak itu, dan kemudian setelah selesai berdoa, opsi ini tanya, kok bapak minta tolong kepada saya untuk mendoakan bapak? Dari mana bapak tahu bahwa saya punya kapasitas, punya hati untuk mau menolong bapak gitu? Dan bapak itu bilang, ya dari uniform yang bapak pakai. Dia mengenal Balak Selamatan dengan uniformnya, dan dia mengenal bahwa orang yang pakai uniform pasti bersedia untuk membantu dia, mendoakan dia seperti itu. Mungkin kalau di zaman sekarang kita bisa lihat perbedaannya tuh, mungkin yang Katolik mungkin beda cara berpakaiannya, terus yang GKI sama Balak Selamatan, jadi ada, kita bisa tahu yang Balak Selamatan tuh pakai uniform gitu ya. GKI pakai gitu ya, Kak. Ya, jadi itu jadi salah satu ciri khas yang unik dari gereja Balak Selamatan ya, karena memang kan uniform ini sudah menjadi identitas kita selama lebih dari 150 tahun. Dan itu menjadi satu warisan yang masih bertahan sampai sekarang, dan itu adalah ciri khas. Jadi enak melihat, wah, gereja, tiap gereja punya ciri khas masing-masing, dan Balak Selamatan salah satunya dengan menggunakan uniform. Nah, sekarang James tahu nggak kenapa kita pakai epaulet namanya ya, SS ini, apa maknanya kayaknya? Setauku sih ada dua kan maknanya. Yang pertama tuh save to save, jadi diselamatkan untuk menyelamatkan. Dalam artian kita di sini tuh sudah diselamatkan, kita harus menjangkau orang lain lagi, mencari jiwa lebih lagi untuk kita biar sama-sama diselamatkan, kan? Oke. Dan yang kedua adalah save to serve, yang artinya adalah diselamatkan untuk melayani. Menurut aku di sini kita tuh melayani sebagai ungkapan syukur kita karena kita udah diselamatkan. Mantap, luar biasa. Dan S juga itu ada bedanya gitu. Kalau kamu lihat S yang merah, ya itu berarti untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan sepenuh waktunya, ya segenap hidupnya gitu lah ya. Ditempatkan oleh kantor pusat teritori dimanapun dia bertugas. Nah, kalau kamu lihat yang biru gelap ya, itu berarti dia prajurit. Jadi dia adalah jemaat lokal yang melayani di sepenuh waktu untuk menyerahkan kehidupannya sepenuhnya. Jadi dia masih punya pekerjaan yang lain seperti itu. Nah, kita kan udah tadi kita udah bahas tuh sejarahnya uniform, gimana makna uniform, gimana makna epaulet, gimana. Nah, kita ingin tanya nih, Kak. Kakak ada pengalaman penting nggak sih waktu
pakai uniform. Pengalaman unik ya. Iya, banyak lucu gitu. Ya, baiklah. Ada juga sih pengalaman lucu dalam menggunakan uniform ya atau seragam ini ya. Seringkali kalau ke bandara untuk melakukan perjalanan antar kota biasanya ya. Banyak orang yang mengira kakak ini kayak pilot gitu ya karena pakai seragam dan juga memang tampang kita ya pilot ya. Postur dan kadang-kadang kalau kakak ke stasiun kereta api dipikir masih ini ditanya jadwal kakak? Ditanya jadwal kakak jawab apa? Ya yang kalau saya tahu saya jawab. Saya tidak mau prank juga. Intinya kalau saya tahu saya jawab, kalau saya nggak tahu ya saya mengalahkan orang kepada petugas yang lain gitu. Dan kalau di mall juga ya biasa orang pikir kita kayak satpam gitu ya, kadang-kadang ditanya-tanyain juga barang ini ada di mana pak, barang ini ada di mana. Nah, kalau kita tahu sebagai bantu. Opsi yang baik ya, sebisa gitu. Kita bantu juga tunjukkan di mana. Dan yang lucu juga biasanya kalau ketemu militer ya atau ketemu orang lain, karena mereka hormat juga gitu, jadi kita juga ikut menghormat juga. Ya. Keren gitu, keren. Ya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman lucu. Jadi dari tadi kita udah bahas nggak yang dari yang simpel-simpel, yang bercanda-bercanda sampai lumayan serius. Nah kita sekarang akan masuk yang lebih serius nih kak, ke problem anak muda sekarang. Jadi yang dari pandanganku problem kita sekarang tuh kita anak muda rasa uniform nih ketinggalan zaman kak, kurang fashionable gitu. Wah, gak seperti yang kita bisa pakai yang lain gitu. Beda sama kita beda zaman dulu ya, 20 tahun lalu. Ya, 20 tahun lalu enggak pakai uniform ya. Mungkin beda. Tapi kalau sekarang ada yang mungkin merasa seperti itu ya, bahwa uniform tidak fashionable lagi gitu ya. Nah, jadi memang uniform ini tidak diciptakan untuk fashionable sebenarnya ya. Bukan untuk fashion gitu ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gaya-gayahan ya. Tapi uniform memang lebih kepada pengakuan iman pemakainya gitu ya. Kita mengakui bahwa kita sudah diselamatkan. Ini sebagai pernyataan iman kita dengan menggunakan uniform bahwa kita sudah diselamatkan dan kita siap untuk melayani gitu ya, siap untuk mencari jiwa, siap untuk menjangkau orang lain begitu. Dengan menggunakan uniform, kita menyatakan bahwa kita siap, siapapun yang membutuhkan kita siap untuk menolong. Jadi manapun kita ada, kita siap dan kita punya disiplin. Ya, kita punya disiplin tidak merokok misalnya ya, atau tidak minum minuman keras. Kita menyatakan bahwa saya adalah orang yang punya disiplin, saya adalah orang yang punya prinsip ABCD ketika saya pakai uniform. Dan ini juga membuat orang mengenali bahwa ketika kita pakai uniform, lo ini moto pelayanannya ya. Misalnya motonya hati kepada Tuhan dan tangan kepada sesama ya, moto kita untuk melayani tanpa diskriminasi. Jadi ketika orang kita pakai uniform, orang tahu kita berdiri untuk apa, doktrin kita, misi kita. Jadi bisa dibilang kita pakai uniform tuh saat kita sudah siap, saat kita selesai ditabiskan itu. Iya ya, memang. Karena sebelum kita pakai uniform, kita akan ikut kelas prajurit kan, selama beberapa gitu. Iya, kelas persiapan prajurit. Jadi di situ kita akan betul-betul paham gitu. Kenapa saya pakai uniform? Apa yang gereja saya yakini? Apa yang saya yakini? Saya berdiri untuk apa? Kita menjadi tahu. Dan balik lagi ke identiti kita tadi kan, ya. Uniform itu berarti kita udah siap untuk melayani sesama gitu. Iya, jadi jangan pakai uniform terus nggak melakukan pelayanan. Jangan aja hidup. Dan pelayanan tuh bisa di mana aja. Pelayanan bisa di mana aja. Terus nih kak, kan kita semakin berkembangnya zaman, ada kemungkinan nggak sih si uniform ini akan beradaptasi? Oke, jadi. Jadi kalau kita perhatikan memang uniform ini dari tahun ke tahun sejak awal diumumkan official uniform standarnya itu memang udah banyak mengalami perubahan gitu ya. Dari baju yang dulu bahannya dari atas ke bawah tertutup ya, sampai susah bergerak kelihatannya berat ya, sampai ke zaman kini sudah lebih casual gitu, sudah lebih mudah praktis untuk digunakan ya, seperti kemeja ini kan lebih praktis untuk kita gunakan. Jadi memang uniform berubah sih, ya sesuai dengan zamannya begitu ya. Kita lihat perubahan semakin hari semakin praktis. Sebagai contoh di negara-negara lain ya, seperti contoh negara India. Ada gambarnya kak? Ada. Ada nih. Mungkin aja. Kalau pakai uniform itu pasti jujur-jujur. Oh, ya. Pasti baik. Karena udah siap kan? Ya udah siap. Yap. Oke, okay, jadi ya seperti ini gambarnya. Jadi di India itu orang pakai uniform sesuai dengan konteks adanya gitu ya. Oke, pakai sari seperti itu.
Nah, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti mungkin di Indonesia, misalnya uniform dengan batik ya, batik ya, ada batiknya itu tidak mungkin. Tapi yang tidak mungkin mungkin adalah dengan misalnya uniformnya ada suplirnya tulisan seperti itu akan membuat uniform jauh lebih mahal. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kita pakai suplir gitu ya, kayak aja mungkin. Nah, sekarang kita ada di penghujung video nih Kak. Kita mau review apa aja sih yang kita udah pelajarin hari ini. Tadi kita udah tahu gimana sejarahnya uniform. Yes. Gimana arti dan maknanya uniform. Gimana makna epaulet tadi itu, yang safe to save sama safe to serve. Terus di sini mau ujian soalnya. Ada ujiannya. Nah, kita mau tanya nih Kak, ada enggak sih pesan Kakak untuk anak muda sehubungan dengan uniform? Iya, baiklah. Jadi pesan saya untuk sahabat-sahabat sekalian nih, sehubungan dengan penggunaan uniform adalah kalau dulu kamu menggunakan uniform untuk gagah-gagahan misalnya, pertama kali kamu ditabiskan, maka seharusnya semakin hari kamu semakin tahu apa makna uniform bagi kamu. Ya. Dengan menggunakan uniform, itu berarti kamu punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Kamu memikul tanggung jawab yang besar ya. Tanggung jawab kepada Tuhan ya, bahwa kamu harus hidup suci, ya, berusaha menjaga kehidupanmu dengan baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dan juga tanggung jawab kepada sesama bahwa kamu harus siap untuk melayani, ya, siap untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi menggunakan uniform itu merupakan sebuah tanggung jawab, tetapi juga merupakan sebuah kebanggaan karena kita sudah diselamatkan menjadi umat pilihan Tuhan dan kita siap untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Karena itu biasanya sebelum kamu menggunakan uniform, maka kamu akan ikut kelas yang namanya kelas persiapan prajurit. Ya. Ditabis. Ya, sebelum ditabiskan. Jadi ketika kamu ikut kelas itu, kamu akan banyak belajar tentang apa makna menggunakan uniform dan apakah kamu sudah siap untuk menggunakan uniform. Nah, untuk menutup percakapan kita saat ini ya, cakap-cakap santai, kita ngobrol santai, Kakak ingin memutarkan satu video untuk kalian semua anak muda yang nonton YouTube ini. Satu kesaksian dari Mayor Hedi Bale ya. Jadi dia punya sebuah kesaksian yang Kakak pikir sangat bagus tentang uniform. Iya, bagaimana dia mendapat satu kesan, pengalaman yang luar biasa tentang uniform. Mari kita saksikan video ini. I was sitting in the Lima, Peru International Airport. I had just finished a women's camp in Lima and I had about an hour before my flight left. So I sat down to read a book and have a great cup of South American coffee. And as I was reading, I felt that someone was looking at me, but this time it seemed a little more intentional, more with a purpose. So I looked up from my book and I saw a father with his young son of about 6 or 7 years old. And he was leaning over with one arm around his son, and with his other arm he was pointing directly at me. I watched the two of them, and then I heard the father say to his son in Spanish, "If you ever have a problem anywhere in the world, find someone who's wearing this uniform. They will always help you." The little boy looked at me as though to study and memorize a bit the uniform. And then in his carefree, childlike voice, just said, "Okay, papito," and they left. And I really couldn't go back to reading my book at that point. I just began to reflect, and as even though no words were directly spoken to me that day in the airport, I felt as though I had heard clearly a message given directly to me. I was reminded that day of the heritage and the legacy that is mine today, but has been paid for by others. And by wearing this uniform, I am the one who benefits from it. I was reminded of the incredible responsibility that I have when I wear this Salvation Army uniform, even in the eyes of a 7-year-old boy. And I was reminded of the awesome privilege I have of wearing this uniform. Nah, kalau kalian punya pengalaman unik tentang uniform atau saat kalian pakai uniform, kalian bisa ceritain di comment section di bawah. Dan juga, kalau kalian punya saran nih tentang topik-topik apa aja sih yang mau dibahas di Ngobrol Badan Anak Muda selanjutnya,
kan bisa komen juga di bawah.